nanti di Vapus. Dan kalau dan jalan tim lagi sekali gol. Cantik set piece ini. Menjadi untuk membolehkan Kuala Lumpur berada di depan 1-0. Setelah mereka mencuba melalui dua sepakan sudut sebelum ini, namun kali ini apa yang dilakukan oleh Daniel Ching menjadi, kita perhatikan lagi sekali, dia melurukannya pos. Tandukannya terus menewaskan Helmi Aliza. Oh, kita ada lantunan daripada pemain Seri Pahang. Kita perhatikan lagi sekali. Kerana di situ, setelah bola singgah di kepala Daniel Ting, Herculon, oh, Safi Salih peluang untuk KL ketika ini melalui Roman Morales. Percubaan terus dan terlepas. Oh, gol! Helmi Aliza terlepas untuk menangkap dengan kemas rebatan yang dilakukan oleh Roman Morales untuk membolehkan gol kedua terhasil di Ceras pada malam ini. 2-0 tuan rumah mendahului. Oh, sayang sekali bagi penjaga gol senior, penjaga gol veteran untuk pasukan Sri Pahang ini. Dia gagal untuk menghalang sepakan yang dilakukan oleh Roman Morales tadi. Kesilapan yang bermula daripada Herculon sebenarnya. Dan di sinilah, walaupun satu sepakan yang tidaklah begitu kuat yang dilakukan oleh Roman Morales, namun pujian juga harus diberikan kepada Safi Salih untuk memudahkan kerja Roman Morales. Akan mengambil sepakan percuma ini. Oh, cantik kali ini. Gol yang ketiga untuk pasukan KL City. Oh, menarik set piece ini. Bermula daripada Paulo Zosue. Dia melakukan hantaran yang mudah untuk disambar di depan pintu gol oleh Roman Morales. Kita mungkin berkesempatan untuk menyaksikan lagi sekali bagaimana ianya berlaku melepasi perangkap offside atau main pertahanan terakhir. Pasukan Seri Pahang bakar. Ah, lepas kali ini Ashar. Dan oh, gol sendiri. Oh, dalam usaha Giancarlo untuk menyelamatkan bola yang diantar oleh Ashar Al-Hafiz, dia tertampan bola ke gawang sendiri. Bukan berubah di Stadium Ceras ini. Kita perhatikan di sinilah bermula daripada Ashar. Mungkin dia melihat kedudukan Errol Gulon yang berada di far post.